Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Arisan Channel. Di sini kita akan membahas tentang rangkaian lambatan listrik. Ini adalah rangkaian campuran. Dan saya akan membahas contoh soal yang ada di Diktar ikpa halaman 74 halaman 74 nomor 4 ini disana soal nomor 4 untuk menyelesaikan soal ini kita sebenarnya ke secara teori menggunakan uh, apa ini menggunakan rangkaian delta dan rangkaian bintang tapi untuk anak-anak sempit dan MTS ini belum dipelajari dan akan dipelajari di SMA. Kita gunakan saja nanti dengan jembatan Winston. Kalau kita lihat dari uh, macam uh, angkanya yang ada di di apa di soal ini. Jadi kalau kita menyelesaikan rangkaian ini kita sederhanakan gambarnya. Jadi kita lihat rangkaian ini kita sederhanakan buatnya seperti ini. Nger. Seperti ini, ini R1, ini R2, ini R4, ini R3, ini R5. Kalau kita perhatikan berdasarkan dari jembatan Winston bahwa R1 nilai R1 R1 dikalikan dengan R3 ini sama dengan R2 dikalikan R4. Pada di contoh soal itu sama? terlihat R1 di sini 5 kali R3 10. Nah. 5 kali 10 kemudian 50 sedangkan R2 r 4 10 kali 5 sama dengan 50 juga nah ini berlaku saya so, kalau ini berlaku maka di sini R5 nya itu tidak ada arus listrik ini arus listriknya I nya sama dengan 0 sehingga hambatan di sini kita abaikan Nah, tinggal adanya R1 dan R4. R1 dan R4 ini sekarang jadi seri. Sehingga R seri 1 4 ini hasilnya sama dengan R1 nya adalah 5 5 ohm ditambah 5 ohm sama dengan 10 ohm sedangkan untuk R seri yang bawah yaitu L2 dan L3 di 10 ohm ditambah 10 ohm sama dengan 20 ohm. Sehingga kita tinggal memparalkan antara rs 14 rs 23 3 Sehingga R paralkannya seperti Rp-nya sama dengan Seper yang satu empatnya atau seper sepuluh ditambah seper dua puluh. Ini caranya dengan menyamakan penyebutnya dua puluh. Ini dapat dua, ini dapat satu, sehingga jumlahnya tiga per dua puluh. Sehingga di sini ketemu air paralelnya sama dengan dua puluh per tiga sama dengan enam puluh enam ohm 6,66 ohm untuk nilai hambatan penggantinya dari R1 sampai dengan R5 ini demikian semoga bisa dipahami dan selamat untuk belajar nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan